Agar hasil kedua sisi berposisi sama ketika mata penjepit menyentuh alas, ada baiknya ya setiap kupingan jarak dan ukuran kita samakan kedua bagiannya seperti dalam video ya sobat kreatif. Baiklah, kita coba pasang satu persatu tiap bahan yang sudah diperkenalkan barusan. Tapi sebelum itu, agar hasil yang dipasang sesuai dengan target, sedikit masukan dari saya ya sobat kreatif, ada baiknya kita posisikan terlebih dahulu untuk keseluruhan bagian antara penjepit dan jalur alas. Kita posisikan ujung mata penjepit tepat di jalur alasnya ya, seperti ini. Kita bisa mencantumnya sementara atau menahannya sementara ya sobat kreatif. Ini dilakukan agar ketika pemasangan bahan-bahan yang sudah disiapkan tidak merubah posisi lurusnya mata penjepit dengan alas. Oke, bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita coba pasangkan. Dan saya akan mulai dari bagian kedua asnya ya. Sebelum penyatuan as dengan dudukan bawah, kita lihat posisi sejajarnya titik kupingan dengan rangka atas. Jadi kita biarkan posisi asnya mengikuti pasnya kupingan dengan rangka atasnya ya. Jangan kita paksakan lurus posisi as dengan dudukan, tapi asnya yang mengikuti posisi rangka yang sudah kita tahan sementara tadi ya, seperti ini. Jika titik penguatan as sudah tepat, kita bisa lanjut kuatkan, kita las untuk keseluruhannya. Baiklah, di sini untuk as sudah terpasang dengan kuat ya. Pada bagian as terbawah atau tepat di bawah pipa, saya akan pasang pel dengan jarak ujung mata penjepit rangka 3 atau 5 mm. Itu saya maksudkan agar posisi keseluruhan rangka atas tidak turun secara langsung ya sobat kreatif, atau ngegejlik seperti itu. Karena sistem push and press seperti ini lebih ringan naik dan turunnya daripada seperti sistem yang dipakai di bending plate yang sebelumnya saya buat. Itu disebabkan dari beban berat keseluruhan rangka atas dan tegaknya posisi penggerak ya. Jadi per akan jadi penahan agar rangka atas tidak jatuh secara langsung. Dan per ini juga berpengaruh untuk menahan gesernya mata penjepit ke depan ya sobat kreatif, yang diberikan spare longgar pada pipa atau rumahan asnya. Oke, kita lanjut ya. Yang perlu diperhatikan di bending plate ini yaitu dari terhubungnya kedua roda penggerak. Untuk cara buatnya tidak jauh beda dengan pembuatan bending plate yang 250 cm yang pernah saya buat juga ya. Jadi dari satu tekanan tuas, kedua roda penggerak akan berputar bersamaan. Dan ini harusnya ya sobat kreatif dibuat seperti ini, karena kalau kita pasang satu persatu terpisah tiap roda penggerak, tentunya yang satunya tidak akan terangkat karena beban rangka atas lebih besar ya, seperti yang sudah saya sebutkan. Dan rumahan as hampir tanpa spare ya sobat kreatif. Kurang lebihnya akan tertahan lajunya rumahan as yang satunya ya, karena kemiringan yang ditimbulkan ketika mata penjepit diangkat. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Kita pasangkan secara langsung juga ya kedua setelan penekannya. Baiklah sobat kreatif, di sini saya akan coba bahas sedikit efek dari yang bisa ditimbulkan pada bending plate seperti ini, yaitu ketika terjadinya klik mengunci mata penjepit biasanya ya. Untuk mata penjepit akan mendorong lebih ke depan ya, kurang lebih 1 mm atau lebih ya, tergantung dari spare yang dihasilkan penggerak.